pelayanan belum terganggu. Iya. Ya, walaupun memang sudah menginjak ke kemarau. Tapi antisipasinya kita sudah siap seperti biasa tahun-tahun yang lalu. Yang terganggu itu hanya beberapa cabang saja, tidak semua cabang itu terganggu dengan debit air ataupun dari pelayanan. Jadi wilayah-wilayah tertentu saja yang sudah jadi langganan, tapi insya Allah tahun depan, tahun ini mungkin bisa direalisasikan yang Kramat Mulia, Ciawi, kemudian Cidahu, itu aja yang jadi, karena emang bukan tidak bisa melayani, debitnya berkurang, debit mata airnya yang berkurang. Ya insya Allah kalau yang selama jadi pelanggan itu kita selalu supply air kalau tidak pakai tangki ataupun kita ada kompensasi lain ya untuk para pelanggannya. Di luar jalur justru kita tuh selalu membantu yang dijual di luar jalur pelanggan. Yang belum jadi pelanggan, yang tidak ada pelanggan, kita bantu masyarakat yang memerlukan air dengan pengiriman tangki gitu ya. Kalau selama ini untuk pelanggan sih saya rasa bisa dihitung kalau untuk pengiriman tangki ya bisa. Artinya untuk pelanggan terkendali ya, terkendali pasokan air itu. Walaupun itu digilir ya, digilir dan sebagainya, cara kita seperti apa? Enggak sampai 24 jam, biasa 24 jam jadi cuma 18 jam atau 12 jam, kita kasih tahu ke para pelanggan gitu aja. Pak, kemudian untuk melakukan perawatan ini kan instalasi tidak semua baru ya, Pak. Untuk pipa-pipa itu perawatannya gimana, Pak? Perawatannya ya kalau kita ada kebocoran kita langsung ganti. Ya, karena kalau diganti secara keseluruhan itu kan tidak mungkin. Betul. Yang pertama pelayanan akan terganggu. Yang kedua mungkin biaya juga kita harus pikirkan. Makanya kita mencoba meminimalisir kebocoran. Mana yang bocor kita ganti secara keseluruhan. Kemudian kita mengoptimalkan produksi supaya pelayanan ini tidak terganggu. Kemudian bicara jumlah pelanggan, Pak, untuk seluruh Kuningan berapa, Pak? Untuk tahun ini di angka 56.000. Dari berapa cabang, Pak? 12 cabang. 12 cabang unit pos ya. Terus kemudian kemarin kan ada kebijakan baru, Pak. Di bulan puasa kemarin kan sempat dibebaskan ataupun digratiskan, Pak, untuk iuran pam sendiri, Pak. Itu gimana, Pak? Itu bagian dari kepedulian kita ya, kemudian kita kepada masyarakat terutama untuk tempat ibadah dan kebetulan di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan kita mengeluarkan kebijakan untuk musola dan masjid seluruh Kabupaten Kuningan yang menjadi pelanggan PAM Kota Kuningan itu digratiskan dalam satu bulan. Ya, satu selain kita juga fungsi profitnya juga ada tadi yang tadi sudah bicarakan bahwa kita menimbang PAD. Yang kedua-kedua kita harus ada sosialnya. Salah satunya adalah ya tadi bentuk sosialnya adalah untuk menggratiskan dalam satu tahun pelanggan khusus untuk tempat ibadah. Dalam itu adalah masjid dan musola. PAD sendiri berapa, Pak, untuk PAD sudah di angka 2 miliar ya. 2 miliar. Ya. Dari tahun sebelumnya berapa, Pak? Kita naik hampir 10% setiap tahun lah, maksimal 20%. Setiap tahun kita naiknya seperti itu. Ya, sekarang sudah target untuk 2021 laba tuh 5 miliar. Tidak, tinggal kalau sudah 5 miliar kan potong pajak, pembagiannya kan 55-45. Jadi bisa di angka 2M lebih lah untuk tahun depan. Nah, Pak, di sejumlah titik mata air juga harus tentunya harus mendapat perawatan juga, Pak. Itu upayanya gimana sih, Pak? Kita selalu memelihara pemaintenan karena kita punya divisi produksi yang akan selalu memantau kebutuhan apa yang akan kita lakukan di setiap mata air, baik itu pengurasan, baik itu penggantian valve dan sebagainya, kita selalu organisasi. Ya. Terus ada kegiatan penanaman pohon juga, Pak? Ada. Kita sudah bekerja sama dengan Urban Cisantana. Itu kita bekerja sama untuk penanaman pohon sampai dengan pohon itu jadi. Ya, tidak hanya memberikan dana hanya untuk penanaman pohonnya saja, tapi sampai maintenance-nya, sampai dengan pohon itu berfungsi sebagai penyerap air. Ya, gitu. Jadi saya sampai sekarang masih bekerja sama dengan Urban Cisantana. Dan satu lagi itu ada proposal baru lagi. Gemas Herjo apa ya? Gemas Herjo, Pak. Iya, itu juga sudah masuk ke kita, insya Allah kita akan bantu. Karena itu sistemnya hampir sama dengan yang urban itu.
Pak, terus kemudian MBR untuk tahun depan berapa Pak? Udah 1000. 1000. Udah habis. Udah habis. Udah berarti habis. Tinggal inilah udah. Tinggal pemasangan sekarang 2021. Dalam setiap tahunnya MBR berapa sih Pak? Minimal 1000. Minimal 1000. Bukan nggak mau lebih dari 1000 karena kita kan harus melihat debit air yang akan dipakai ya, idle capacity-nya lah kalau bahasa kitanya. Jadi kita mengajukan MBR itu disesuaikan dengan peluang airnya ada apa enggak. Terus Pak, bicara di musim kekeringan Pak, biasanya tahun kemarin kan itu menghabiskan berapa anggaran Pak? Lumayan sih, karena kita selalu mengirim tangki ya. Yang pertama ya tangki, yang kedua kan otomatis pelanggan juga banyak yang tidak memakai karena air tidak ada. Kita bisa turun sampai 10-20% bisa juga, bisa terjadi untuk pendapatannya. Ya, tapi tidak semua pelanggan sih, karena kan ada yang ya yang bisa terganggu adalah Keramat Mulia, Ciawi, masih jauh itu aja. Yang lainnya insya Allah aman-aman saja, walaupun tidak 24 jam. Terus Pak, pengembangan selain di manajemen ini Pak, ada koperasinya Pak? Koperasi ada. Itu bisa dijelaskan Pak? Kalau koperasi itu kan milik karyawan pemerintah kabupaten secara keseluruhan, ditambah outsourcing yang ada di sini total anggota hampir 300 orang lebih lah, 300 lebih. Ya itu dikelola ya, kalau koperasi kan dari karyawan untuk karyawan oleh karyawan. Ya tidak ada apa namanya, tidak intervensi dari perusahaan. Malah kita ngasih peluang-peluang menjadi, untuk pendapatan koperasi. Contoh pengadaan ATK, ya kemudian apa lagi ya, pengadaan sembako. Kita bikin kayak toko terbada, ya dari semua karyawan diwajibkan untuk ngambil sembako setiap bulan dari koperasi. Dan setelah itu dipotong gaji, dan itu ada SHU-nya. Oh, SHU-nya. Jadi tidak rugi kalau beli dari koperasi setiap tahun. Tunggu ada sisa juga. Dari jadi kan ada SHU pinjaman, ada SHU beli sembako. Jadi masing-masing ada. Ada pembagian buat karyawan. Jadi kalau beli di koperasi tidak rugi. Kalau ke Jogja kan ya ampus ya, enggak ada ya. Kalau ke koperasi harganya juga sama kok. Enggak terlalu jauh, malahan mungkin sama. Sama. Pak, kalau jumlah masjid yang kemarin ataupun rumah ibadah yang kemarin memang digratiskan berapa banyak? 600-an lah. 600-an. 600-an. Itu tiap tahun mengalami penambahan juga, Pak? Tidak ada, Berapa persen itu, Pak? 10% lah. 10% lah. Betul. Berarti ini kebudaya penggratisan ini sudah berapa tahun, Pak? 3 tahun ada. 3 tahun. Iya. Dan rencananya kita sudah merancang kalau kita sudah kuat dari semua lini, terutama dari finansial. Kita akan coba justru selamanya akan kita gratisin untuk khusus tempat ibadah ya. Karena berarti bukan semata bulan Ramadan. Iya, kita rancang ke depan insya Allah mudah-mudahan kita merealisasikan bertahap, ya, bertahap lah. Bisa 3 bulan, setelah 3 bulan jadi 6 bulan, setelah 6 jadi 9 bulan. Jadi Pak, kalau sanggup kita 12 bulan, 12 bulan. Pak, terus kemudian tidak banyak kan yang izin PAM ini untuk kebutuhan rumah tangga Pak, terus berubah menjadi rumah makan ataupun memang yang buat usaha lainnya, itu gimana Pak? Pelanggan. Ada klasifikasi pelanggan kan, ada reklas, ada yang rumah tangga A, ada rumah tangga B, ada rumah tangga C, ada niaga kecil, ada niaga sedang, ada niaga besar, ada sosial. Industri, ada sosial gitu. Kayak masjid kan itu sosial maksudnya. Sosial ya. Iya. Siap. Pak, untuk jumlah mata air sendiri itu ada penambahan tidak Pak? Ada penambahan. Kemarin kita ada 16 ya, 14, 17 sekarang jadi nambah 1 Cibangi. Insya Allah kita lagi negosiasi dengan warga Cileuleuh juga ada yang punya mata air. Insya Allah kita akan beri lagi untuk mata air untuk konsumen ke daerah kota dan sampai Cibinggu. Dan debitnya cukup besar. Berarti total hingga sekarang berapa banyak Pak jumlah mata air Pak? 17? 17 kan. Dari 16 ya, dari 16 tambah 1 Cibangi 17. Pak, untuk pengembangan di Kuningan Selatan sendiri gimana Pak? Kalau Kuningan Selatan kita belum Kuningan Selatan masih sana kan? Subang saja itu Pak. Kita tuh terbentur dengan mata air yang ada di sana. Belum ada informasi bahwa di Subang saja itu punya mata air yang bisa dipakai oleh kita. Karena kan kalau ada mata air, insya Allah kita bisa bantu. Karena kalau untuk anggaran pelayanan, kalau mata airnya ada, banyak anggaran yang kita bisa ajukan gitu ya, dari SDA, dari provinsi, banyak. Cuma terbenturnya
sumber air yang nggak bisa gitu. Iya. Makanya saya nggak bisa ke daerah selatan, walaupun itu daerah saya sendiri gitu kan, daerah tapi lima gitu kan. Betul. Berarti sejauh ini baru sampai Cidahu ya Pak? Cidahu. Atau masuk ke Cibinong? Udah masuk Pak? Masuk Cibinong. Closing statement. Untuk closing statement Pak apa Pak? Yang bisa disampaikan kemudian terhadap masyarakat dan pemirsa Tribun ini Pak? Kalau untuk masyarakat Kuningan ya, bagi pelanggan ya, tolong apa namanya, memakai air secukupnya, se-efisien mungkin, karena berurusan dengan pembayaran, dan yang untuk pembayaran itu maksimal tanggal 20. Itu sudah dari kami. Kalau pelayanan kurang bagus, kurang baik, kurang maksimal, kami mohon maaf sebesar-besarnya, walaupun ya saya ngakuin belum sempurna. Insya Allah sedikit-sedikit kita akan sempurnakan untuk pelayanan. Siap. Ya.